badannya dengan penuh rasa cinta untuk bangsa Indonesia Raya yang sedang bangkrut dan dilanda krisis dependensi semoran. Lancang reg walang cap jabres anu teucer-teucer jeung teu beres-beres. Wakola pemuda pemudi berani mati, jangan takut hidup. Takut hidup paek di ayeuna. Teman-temanku yang kusayangi, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curah kepada baginda alam rasul tercinta anti durhaka, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang kuti sayangi, dina kesempatan malam dina kesempatan Maulid Nabi ye, abdi hoyong pidato payuna teman-temanku anu abdi banggakeun. Pidatona moal panjang-panjang, da panjang moal diakalkeun. Moal pondok, da mun pondok eueuh bawaanan rek tengah-tengah we, moal panjang, moal pondok. Dan nungguna mah nu tengah-tengah, betul apa betul? Pidatona urang singkat, padat, melekat, ulah hilap ge uih urang kandang. Supaya nyandak ilmu anu manfaat bari nyandak berkat baik ari hayang-hayang teh mah mun aya kitu ge nya. Insyaallah saya mau sampaikan pesan saja buat teman-temanku. Pertama, jaga akidah. Kedua, ulah poho ibadah. Katilu, jaga akhlak. Urang bahas hiji. Nu kahiji, jaga akidah. Jaga akidah urang, ulah sampai ka akidah urang belo ka salian Islam. Komo nagara urang teh nagara Indonesia anu keur gering. Lamun di jelema mah keur salesna. Jadi lamun keur gering teh kudu dicas siga HP, lain HP wae anu kudu dicas teh. Pertama, negara urang teh sakit ideologi. Guru sebut. Kedua, sakit ekonomi. Guru sebut. Ban guru. Rupiah dilawan ku dolar. So, rasakeun. Harga beas semak. Harga beas naik. Harga kolor terus krosot. Harga cangkuk semakin terjepit. Harga utang semakin menonjolan. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabat semakin subur. Lebih baik berjalan kaki menjaga diri daripada bersedan mewah bukan hasil uang sendiri, tapi hasil kok? Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Ari monyet, sok ngaji tara. Menyetok ditiung tara, utara ditiung siga. Ari menyetok solat tara, berarti utara solat siga. Iji deui jawab barang. Ari menyetok korupsi tara. Da monyet mah maling kalapa, jagung, pare, sampeu. Menyetok korupsi tara. Pejabat nusok korupsi, eta teh siga. Hehehehe. Mun hansip cadu sholat, hajiji mu asup surga teh Pak RT.
ancur ekonomi nak kadir titip jaga akidah ahli sunnah wal jamaah la ilaha illallah. Apalagi muncul di Indonesia nabi-nabi palsu sebagai semakin banyak aliran-aliran sesat yang membelok dari Islam. Yang sedang gencar adalah Ahmadiyah, Qadiniyah dan ISIS. Omat titip akidah ahli sunnah wal jamaah mun ayah Yusuf Kadir menyebarkan aliran sesat tewak kemana nih cecegen karena balong terus pencit ke jamper mencit nak mursia mursi tu mursia kur sakti tu gelek satu biasana menggal halus keluar di sanawiyah mah kalah kajonjonan ibadah teh ngomong mengges jadi budak SMA mah banyak godaan zaman sekarang mah orang-orang barat semakin maju untuk menghancurkan generasi muda zaman udah serba modernisasi teknologi semakin canggih iPhone, tablet, Android dan lain-lain sehingga anak muda terlena dengan teknologi yang canggih dan lupa akan ibadah kepada Allah yang dibaca bukan lagi Al-Quran melainkan status di BBM, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jika Al-Quran sudah dilupakan dan BBM, FB, Twitter yang dibaca maka sakitnya tuh di mana? Di sini! Sakitnya tuh di situ di dalam kuburan sakitnya tuh di situ jika tak baca Quran sakitnya tuh di situ pas masuk kuburan sakitnya tuh di situ. Jika kau lupa Quran sakitnya tulis omat-omat baru dah kemana wae ulang pokok ibadah ke Allah supaya hidup berkah dunia dan akhirat amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hati lu nitip jaga akhlak kalau di sanawiyah akhlak kudu tetap akhlak santri anu alus. Homo godaan anak ahlak teh mata omat babdak jaga ahlak ulang nanti ka amuradul ahlak ulang sabab Yahudi Nasrani yang sementara dia pakai jas padahal dia pemeras yang sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi yang sementara dia pakai sepatu padahal dia penipu Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap kemajuan umat Islam. Maka dari itu, mereka selalu ingin menghancurkan umat Islam. Mereka menghancurkan umat Islam teh mau nyarek sholat, mau nyarek maca Quran, mau nyarek ngaji, mau nyarek masalah. Tapi dakwah Yahudi malemes, kadang teka rasa, jeng teka pikir kubak-bak zaman ayah nama. Nyaita menghancurkan moral generasi pemuda di antara iji, kubusana kapir. Orang-orang kapir, nyen baju nu teu beres, katinggalin nyelekna. Ping-ping mah susunana uzubillah. Cenah mah model padahal tutup aurat. Eta teh tangga jeung pede we nya. Eta mah babdak awewe jaman ayeuna make legging. Karok ini legging. Padahal eta teh secara tidak langsung rek ngajukeun umat Islam. Dua ku arak minuman keras, hiber angin barat pindah ka buuk. Tamuda jaman ayeuna dipiko ku bareung. Batu di tulisan koboi, ayo modal di pon sampel. Awak mesinu. Awak ditato, ada disampelkan soal kabur. Jika ngelakkan perindung nak, kumaha jawab nanti nak gaul coy. Itu kesemua kasopanan, ngadat kayak motor bari mabok. Siuna lindung ngalah di palehan. Untuk dipanggulikan teh, patah saya nunggu gadaikan sawah bari cerit. Tiga, lewat makanan. Ayeuna orang-orang kapir geus nyeun produk-produk baru dina makanan. Padahal dina eta makanan teh disebutkeun minyak babi. Apa kan orang Islam minyak babi mah haram? Haram. Itu sabab leunah jeung teu apal aya dibeli jeung dahar ku umat Islam. Geus we, orang kampung mah hui sampeul endetok endetuk. Bulan puasa.
puasa alus teh acara-acara Islam, artis-artis make jilbab. Tapi geus sabarangan budal euy sareksi teh supaya ditonton ku generasi muda umat Islam. Maka dari itu jaga akhlak jangan sampai terpengaruhi oleh budaya barat. Satu jom. La ilaha illallah. Buah tomat, buah betul. Tamat.